Pembinaan sejak dini kepada pemuda perlu dilakukan agar mereka memiliki keterampilan untuk terlibat dalam perhelatan MotoGP sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak ikut serta karena alasan tidak memiliki skill yang membuat mereka hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Meski demikian, pihaknya menyadari bahwa dalam menyongsong puncak kegiatan wisata MotoGP ini tidak bisa mengandalkan pemerintah saja. Sehingga pemuda Karang Taruna mulai bergerak sendiri, salah satunya adalah dengan menggali potensi wisata yang ada di Kecamatan Pujut. Hal itu dilakukan agar sarana-prasarana wisata di Kecamatan Pujut siap untuk menyambut event balap dunia MotoGP 2021 mendatang. Kita juga menyadari hal itu. Berangkat dari kesadaran itu, kami sebagai Karang Taruna Kecamatan Pujut ya, melakukan berbagai upaya untuk menyiapkan itu. Supaya nanti jangan kita pemuda Kecamatan Pujut ini sebagai penonton saja. Baik, bolehlah kalau kita mampu beli tiket sebagai penonton. Artinya, jangan yang mengoperasikan atau yang sebagai orang-orang di IKI Mandalika maupun menjadi orang-orang yang mengoperasikan sirkuit MotoGP itu adalah orang luar. Jadi tolonglah diprioritaskan pemuda-pemuda Pujut ini. Artinya dari sekarang harusnya ada pembinaan. Supaya nanti jangan ketika itu sudah siap, kita tidak diterima dengan alasan tidak ada skill di situ. Namun pihaknya sangat berharap agar pemerintah dan instansi terkait bisa memperhatikan warga setempat agar tidak terus-menerus menjadi penonton di daerah sendiri. Dari Lombok Tengah, Tim GTV melaporkan.